Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membuka kegiatan Festival Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Fest 2024 Fraksi Gerindra di Kompleks Parlemen Jakarta. UMKM Fest kali ini mengangkat tema percepatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas. Pembukaan UMKM Fest 2024 ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan disaksikan oleh peserta yang hadir. UMKM Fest Fraksi Partai Gerindra merupakan kegiatan rutin yang digelar hampir setiap tahun. UMKM Fest 2024 adalah yang terakhir untuk DPR RI periode 2019 hingga 2024. Pembukaan UMKM Fest ini juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jamila.